Halo, selamat malam. Bapak, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada, malam hari ini, Senin 11 Juli 2022, kembali kita bertemu untuk kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya melalui SBU. Sebelum kita membaca berdoa dan membaca firman Tuhan, mari kita dengarkan lagu pujian. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh membaca Alkitab dan merenungkannya, ya Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, anggota PKLU, malam hari ini, Senin 11 Juli 2022, bacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat pada hari ini, Senin 11 Juli 2022, yang diberi judul oleh Sinode, yaitu Saling Menopang. Ada ayat khusus, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Virus COVID-19 yang menjadi pandemi telah berdampak pada kehidupan umat manusia, khususnya orang beriman. Pergumulan dan persoalan di berbagai sisi kehidupan tak dapat dihindari. Tidak sedikit pribadi, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat terimbas, seperti kehilangan pekerjaan, keluarga. Bersyukur bahwa sekalipun demikian, ternyata masih banyak gereja, dalam hal ini GPIB, yang terpanggil untuk menunjukkan kepeduliannya melalui aksi peduli berupa penyaluran berbagai bantuan. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian gereja guna menolong saudaranya yang berkekurangan. Inilah yang dimaksudkan dengan saling menopang sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Saling menopang adalah perwujudan dari kasih
satu kepada yang lain, di mana hal itu nampak melalui karya nyata. Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus bahwa tindakan berbagi kepada mereka yang berkekurangan bukan sekedar untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu saja. Perbuatan saling menopang dalam segala kelebihan dan kekurangan pada gilirannya akan membangun persekutuan umat yang kuat dan saling memperhatikan. Bagi Paulus, saling menopang mengingatkan akan karya kasih Allah dalam Yesus Kristus yang rela menanggung kelemahan kita. Untuk itu, jemaat di Korintus yang kuat sudah seharusnya terpanggil untuk menopang jemaat di Yerusalem yang berada dalam kesusahan. Nasihat Paulus di atas sudah seharusnya menjadi renungan untuk kita ingat dan tanamkan dalam diri kita masing-masing, agar tidak menunda bantuan ketika sudah disepakati atau menjadi komitmen atau janji. Saudaraku, Oma, Opa, Bapak, Ibu, anggota PKLU, ada banyak orang yang sedang menanti uluran tangan kita. Ada banyak saudara seiman kita menanti jawaban atas doa mereka. Sementara kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kita. Jangan tunda, saudaraku. Amsal 3 ayat 28 mengatakan, "Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu." Amin. Demikian renungan dari Sabda Bina Umat malam hari ini. Persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan doa Tuhan yang tersesat. Satu sama berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU, GPIB dimanapun berada, mari kita berdoa untuk menutup rangkaian renungan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Sehingga malam hari ini kami sudah boleh membaca sebagian dari firman-Mu dari Korintus dan juga kami sudah merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Bapa di surga, malam hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, para kaum lanjut usia yang ada di lingkungan GPIB dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami anggota PKLU, memohon padamu, berkenanlah Tuhan memeliharakan kami semua dalam masa-masa tua ini, sehingga kami dapat terus memuji, membesarkan namamu. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan ya Bapa untuk selalu dekat dan memohon hanya padamu saja. Malam hari ini kami ingin berdoa juga khususnya untuk negara kami Indonesia, Tuhan, Engkau mengerti keberadaan negara kami, berikanlah kedamaian, kekuatan, damai sejahtera bagi para pemimpin kami dari Bapak Presiden tertinggi sampai kepada lingkungan di sekitar kami berada. Tuhan di surga, Engkau juga berkenan memberkati akan majelis sinode dengan program-programnya. Engkau berkenan memberkati akan dewan PKLU ya Tuhan dengan program-programnya yang mana akan ada suatu program lansia yang berprestasi ya Tuhan
Kiranya Engkau mau menggerakkan semua jemaat yang memiliki orang-orang yang berprestasi, kaum lanjut usia, untuk ambil bagian dalam program Dewan PKLU yang sedang akan berjalan ini. Ya Tuhan, akhirnya kami hendak tidur malam hari ini, berkenanlah Tuhan melindungi kami dalam tidur kami malam hari ini, beri kekuatan, dan atas perkenanan-Mu saja ya Tuhan, esok kami boleh Engkau bangunkan dengan tubuh yang tanpa kurang suatu apapun, untuk kembali bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat melanggar kehendak Bapa. Dengarlah doa ini, karena ini semua kami minta dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara kita. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama SPMAB malam hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.